Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Jafran Pradana. Kali ini untuk cara penanaman bawang pre ya. Untuk bawang pre itu cara nanamnya itu kayak gini. Dipotongin, ini udah beberapa hari ya. Ini baru saya rekam juga. Jadi untuk penanam bawang pre itu kalian dipotongin kayak gini, bro. Nah, seperti ini ya. Bisa dilihat. Ini semua baru tanaman juga. Ini nanti bakal subur. Untuk kedepannya lagi akan saya rekam untuk hasilnya masalah penanaman seperti ini. Jadi kalau tanah biasa ya, kita siram tiap hari, terus ya seperti biasa pokoknya, hanya disiram, kasih pupuk. Pupuk kalau bawang pre ini nggak terlalu banyak itu sih, ini cuma pupuk dari kompos atau pupuk kandang biasa aja udah bagus untuk tanah ini. Ini seperti ini, ada berapa biji ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 40 ini, bro, ya. Oh, kok 5 sih? 4, 4, 8, 8, 5, 6, 3, 6. Itulah, pokoknya. Ini beda, ding, hitungannya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 buah. Jadi untuk tekniknya seperti itu. Banyak yang gak tahu. Kadang kan ada yang langsung nanam bibit langsung, tapi untuk tekniknya yaitu seperti ini, mas bro. Untuk daun bawangnya itu yang pucuk itu dipotong, habis itu ditanam. Jadi nanti seperti ini ya. Nah, seperti ini udah ada mau tumbuh daun yang baru seperti ini. Ini ada, bisa lihat ya. Nah, seperti ini, mas bro. Ini juga udah mulai tumbuh. Ini baru berapa hari ya? Kurang lebih satu mingguan lah. 4 harian malah, nggak sampai satu minggu seperti ini. Sudah seperti ini kelihatan. Jadi tekniknya seperti itu, mas bro. Ini tanah biasa, ini malah nggak ada kayak pupuk. Ini cuma mengandalkan air. Yang penting ada air dan teduh seperti ini ya. Ini berhubung kita masangnya di bawah tower. Oke, di bawah tower nih. Jadi dingin ya. Untuk cahaya juga sedang. Jadi dapat cahaya sore. Kalau pagi nggak, mungkin siang juga dapat cahaya sedikit-sedikit. Tapi itu bagus untuk bawang pre seperti ini, mas bro. Ini ya, bawang pre. Oke, mungkin kalau ada yang ditanyakan buat teman-teman atau ada senior-senior, minta izin, ini untuk pengalaman saya. Jadi kalau ada senior yang lebih berpengalaman, mungkin bisa komen di bawah, di link komentar. Nanti kita bisa diskusi bareng dan bisa menambah untuk ilmu. Oke, mungkin cukup sekian ya video kita di Jafran Pradana. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.